salam bahagia dan selamat sejahtera. Selamat menonton kita satu keluarga. Saya Chang Yating. Warga baru dari China, Chou Haiyan sudah menikah dengan suaminya 14 tahun. Mereka adalah pernikahan kedua kali, jadi lebih sayangkan sesama. Dia mau berusaha untuk keluarganya, menjaga keluarganya supaya keluarganya bahagia. Yang sedang sibuk, dia Chou Haiyan dari Hunan, China. Dia menjaga rumahnya dengan baik. Berbicara dengan cepat, tidak sama dengan suaminya. Mereka memang sepasang. Mereka pernah menikah, akhirnya bertemu sesama. Mereka berasa inilah jodoh yang tertakdir. Chou Haiyan berasa yakin terhadap pernikahan mereka. Dia mau menjaga keluarganya dengan baik. Ada bahagia, ada kesusahan. Ada juga masa yang susah. Tapi saya memang selalu berasa kami adanya keluarga yang baik. Karena istri suami saya meninggal, suami saya juga meninggal. Jadi kedua-dua keluarga ini menjadi keluarga sekarang yang bahagia. Jadi saya mau menjaga keluarga saya dengan baik. Keluarga Chou Haiyan selalu gembira dan seronok. Semasa pengundian memang sebegitu. Anak dan isteri saya menyokong parti Mingqing, anak saya parti Qinming. Suami saya menyokong partinya yang mau menyatukan China parti Kuomin. Saya dari China parti Komunis. Jadi kami begini, sekeluarga bersama. Kehidupan mereka baik juga. Walaupun pendapat kami semasa pengundian tidak sama, tapi kami bisa berbicara. Satu keluarga menyokong parti yang tidak sama, tapi mereka saling menghormati. Tiada pergaduhan. Chou Haiyan berkata, inilah teladan yang terbaik.